Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan kami penyuluh agama Islam Kecamatan Kalitewir. Kali ini kami bekerjasama dengan Tamir Musola Alasan di Sajabon mempersiapkan segala sesuatunya tentang kebersihan, protokol kesehatan sesuai pencegahan COVID-19, tentunya dalam mempersiapkan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Baik, mari kita bersih-bersih sekaligus menyediakan tempat cuci tangan, jarak aman, serta memberikan tanda-tanda rambut kepada jamaah apa yang harus dilakukan nanti selama bulan suci Ramadan. Oke, mari kita masuk ke Musola Al-Hasan. Go! Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia sudah nantinya. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Siang hari ini dalam rangka mempersiapkan Musola Al-Hasan bebas dari corona, segenap sisi musola telah kita semprot dengan disinfektan. Kemudian harap semua jamaah nanti mentaati protokol COVID-19 sebelum masuk ke musola. Harap mencuci tangannya dengan sabun, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak aman sesuai dengan tanda hitam yang telah kami siapkan di shopnya masing-masing, sehingga nanti jarak aman antar jamaah tetap terjaga. Demikian untuk informasi kepada seluruh jamaah Musola Al-Hasan. Selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga genap satu bulan penuh dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Hasan.